Terdakwa kasus dugaan penyalahgunaan narkoba Vanessa Angel kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dengan mengenakan baju berwarna putih, Vanessa tampak menghadiri sidang yang beragendakan keterangan saksi itu. Saksi yang memberikan keterangan di depan majelis hakim adalah polisi yang menangkap Vanessa Angel. Namun sayang, usai persidangan berlangsung, Vanessa Angel enggan memberikan keterangan kepada para awak media yang sudah menunggunya. Mengenai laporan masyarakat, apakah saudara saksi pernah mendengar bahwa tempat di sini kita tempat tinggal terdakwa itu sering terjadi transaksi narkoba atau psikotropi itu, sehingga didapatkan informasi masyarakat itu? Tahu tidak saudara, di tempat tinggal terdakwa ini psikotropi sering terjadi transaksi narkotika, jual beli narkotika. Jadi sama sekali tidak tahu. Tidak tahu mengenai apakah tempat itu sering jadi tempat transaksi narkotika tersebut. Tidak tahu ya. Sorry ya, galanya nangis. Gala udah nangis kami sorry. Hari ini gimana? Sorry ya, Gala udah nangis soalnya. Sorry, Vanessa. Anaknya Vanessa udah nangis soalnya. Vanessa dengan saksi yang tadi gimana agenda dikit kan? Sorry ya, Gala udah nangis. Sorry ya, Gala udah nangis. Oh iya. Sorry ya, Gala udah nangis. Next time kita ngomong. Thank you. Sorry, Gala udah nangis soalnya. Dari keterangan dua saksi tersebut, sebenarnya kami meragukan bahwa benar saksi tersebut bisa menguatkan dakwaan dari penuntut umum. Kenapa? Karena ada satu saksi yang mengatakan handphone daripada terdakwa Ibu Vanessa Angel diberikan di rumah. Tapi klien kami mengatakan diberikan di kantor polisi gitu. Ini kan juga jadi pertanyaan buat kami, mana yang benar gitu, di rumah atau di kantor polisi? Padahal handphone itu menurut kedua saksi tidak ditemukan komunikasi antara klien kami Ibu Vanessa Angel dengan Bapak Haji Abdul Malik SAMH, pengacara yang diduga memberikan obat Xanax kepada klien kami pada saat kasus di Surabaya. Makanya kami sangat menunggu keterangan dari saksi fakta, yaitu suami dari Ibu Vanessa Angel juga Ibu Cynthia sebagai salah satu saksi yang di BAP oleh kepolisian untuk didengarkan kesaksiannya mungkin 2 minggu lagi. Karena minggu depan adalah keterangan saksi dari penuntut umum, ada 5 orang. Jadi saya men-challenge salah satu saksi karena tidak ada surat perintah penangkapan, tapi dalam BAP-nya, dalam sumpah mengatakan beliau menangkap klien kami gitu. Kami mengembalikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk melihat kebenaran material daripada persidangan ini. Yang kedua, kami juga masih bertanya-tanya apakah benar penuntut umum akan menghadirkan saksi pengacara yang diduga memberikan obat Xanax minggu depan. Karena tadi dari penuntut umum mengatakan akan menghadirkan beliau. Kami menunggu kedatangan beliau karena 5 butir daripada obat Xanax itu klien kami mengatakan diterima dari pengacaranya di Surabaya. Sebenarnya tawaran untuk kerja syuting ada, tapi kami dari penasihat hukum selalu memberikan advice kepada klien kami untuk sementara tolong ditahan dulu untuk berkegiatan di luar, karena kita sudah dapat privilege gitu, keistimewaan dari kejaksaan, juga dari kepolisian untuk menjadi tangan kota termasuk oleh pengadilan. Jadi untuk sementara dari Instagram, tapi karena Instagram juga dalam keadaan nonaktif, klien kami sangat sedih. Artinya perekonomian mereka sedang menurun sekarang, Pak? Betul. Tapi kami percaya bahwa walaupun begitu, klien kami akan tetap mengikuti proses ini secara benar. Pak, sekarang posisi Abdul Malik gimana?
Kalau dari BAP yang saya baca, tinggal di Surabaya ya. Makanya saya harap beliau datang ke Jakarta untuk hadir di persidangan sebagai saksi. Terus sudah kontakkan sama Pak Bu Malu? Ya, kita pengacara nggak boleh berkomunikasi dengan saksi lawan dari PU. Jadi kami tidak pernah komunikasi dengan Pak Bu.